Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Merdeka, satu perkataan keramat buat mereka yang pernah berjuang mengisi peringkat awal kemerdekaan negara. Meskipun telah 60 tahun negara merdeka, namun detik bersejarah itu masih kekal dalam ingatan dua bekas tentera yang sedang berkhidmat ketika itu dan kini menetap di negeri ini. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim. Haji Harun Haji Dorani, 83 tahun. Bukan sahaja ada pengalaman bertempur dengan musuh, malah menaikkan nama negara beberapa tahun selepas merdeka dengan menyertai pasukan khas Malaya atau Malayan Special Force di Kongo Afrika pada 1960. Haji Harun atau digelar Harun Semirah Padi berkata, ia merupakan detik yang tidak akan dilupakan. Dia bilang waktu itu si Usman Tengkur Sarudin. Dia kata, kita 240 orang daripada empat Melayu, dia pilih orang tu untuk pergi menyertai pasukan satu Kongo selama 6 bulan. Je ni 6 bulan saya pergi, 6 bulan saya 11 bulan. Kepada anggota pasukan keselamatan yang sedang bertugas, Haji Harun meminta mereka bertugas dengan ikhlas dan bersemangat mempertahankan negara. Boleh-boleh berjuanglah, bermati-matian, ikutlah teradat orang yang lama-lama dulu supaya benda baik. Sementara itu, Mat Taib Tawal, 67 tahun, tidak akan lupa pengalaman bertempur dengan komunis di Lundu Sarawak pada 1973. Strategi yang baik membolehkan pasukannya menyelamatkan nyawa 12 anggota. Bekas prajurit yang mendapat pendidikan awal di Singapura ini tidak pernah menyesal membuat keputusan menyertai pasukan askar Melayu. Bagaimanapun, beliau kecewa dengan semangat patriotik yang semakin luntur dalam jiwa generasi muda hari ini. Memanglah acik lahir dan merdeka. Tapi sebagai rakyat Malaysia dan masuk bertugas dalam tentera mempertahankan kemerdekaan. Sebab apa, dalam masa masih bertugas, komunis masih banyak lagi. Jadi rakyat Malaysia yang sekarang ni, apa yang dia alami, apa yang dia rasa, bersyukurlah kan. Sambut hari kemerdekaan dengan penuh perasaan. Hakikatnya, kebebasan yang dinikmati rakyat hari ini adalah hasil pengorbanan besar pahlawan dan prajurit negara. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim bersama juru kamera Lufti Haji Ahmad untuk RTM. Kasih Latifah yang merupakan program Jom Kita ke Kampung anjuran Melaka FM berjaya mendekati kumpulan sasar sekaligus mencapai objektif program. Mendapat kerjasama Jabatan Ketua Menteri, Pengurus Besar Bahagian Khidmat Masyarakat Abdul Razak Abu mengakui usaha yang dilakukan bagi menjadikan Melaka negeri sifa miskin tegar. Jadi insyaAllah akan disusun mungkin pada setiap minggu. Melaka FM bersama dengan jabatan-jabatan kerajaan akan turun ke kampung dan Jepun, dan kita yakin apabila siri ini selesai, tidak ada lagi miskin tegar dan rakyat miskin yang tidak dibantu. RM12 juta yang dibelanjakan kerajaan negeri setiap bulan bagi membantu masyarakat memerlukan di 6 parlimen seluruh negeri ini. Program yang masuk kali ke-10 dianjurkan diteruskan ke Dun Bandar Hilir. Bagi penerima, Lautan Melaka FM dan pegawai Jabatan Ketua Menteri dihargai dan menyuntik semangat mereka melawan penyakit. Saya memang saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah atas program ini. Benar program ini satu bukan mengharapkan semua kan, tapi pendekatan pada saya lah yang datang tu si sakit umpama isteri saya bila ada, so dia ada rasa gembira dan kita nak tenangkan fikiran dia kan. Program yang telah dilaksanakan sejak Mac lepas merupakan inisiatif Melaka FM mendekati pendengar setia. Aktiviti menyumpit dan menganyam antara budaya dan cara hidup masyarakat asli kini didedahkan Muzium Orang Asli. Inisiatif Perbadanan Muzium Melaka Perzim membolehkan pengunjung merasai sendiri aktiviti masyarakat asli menerusi pameran berkenaan. Pelbagai alat muzik yang biasa digunakan turut dipamerkan, termasuk kongkong, centong, pensul atau seruling hidung serta genggong. Malah peralatan yang biasa digunakan untuk majlis keramaian dan perubatan turut dipamerkan. Hanya kita
buat program ni tiap-tiap cuti sekolah. Mana masuk saya cuti sekolah, kita akan buat program menyumpit untuk pelawat-pelawat merasai macam mana cara menyumpit di Museum Asli lah. Satu untuk program menyumpit, satu kita ada buat aktiviti kraft tangan. Mana kita buat kraft tangan daripada buluh dengan kayu lah. Buat patung apa semua lah. Beliau berkata demikian di Museum Orang Asli Aikero. Muzium ini menempatkan lebih 20 barang pameran yang memaparkan cara hidup masyarakat orang asli. Bagi pengunjung, inisiatif seperti ini membolehkan mereka mengetahui adat resam masyarakat asli dengan lebih dekat. Oh, sempit tu rasa tak pernah sempit, tapi rasa okey mah. Mau ada sampai nafas, tarik nafas, bila tarik nafas, tiup saja. Wah, rasa macam gembira, tak pernah buat lah. Baju orang asli, baju orang sangat special lah. Dan dapat tengok cara macam orang dia orang tangkap ikan, tangkap ayam, dia barang lah tempat belajar. Beroperasi setiap hari, muzium ini mengenakan bayaran masuk RM2 bagi dewasa dan RM1 untuk kanak-kanak. Setakat ini sahaja perkembangan dari Melaka. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan lain N5.